Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rangga Eka Putra. Sudah lama banget nih channel ini udah tidak keisi lagi. Sekarang kita masuk di konten belajar bersama Rangga, yang dimana kita akan belajar trik and trik cara bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang lagi tren sekarang ini. So, jadi sekarang gue ingin mengasih tahu gimana caranya merename nickname kita atau nama kita di Among Us. Di Among Us versi terbaru ya. Ini video random aja sih. Jadi sebagai pencinta Among Us sejati jadi selalu mengikuti kapan update-nya, walaupun katanya enggak seru tapi tetap main karena menurut saya seru. Jadi untuk updatean sekarang ini nih, jadi kita enggak bisa merename. Udah enggak bisa ngerename nama kita sendiri. Mau sesuka kita enggak bisa sekarang. Jadi harus login kalau untuk yang di PC. Jadi trik and trik sekarang itu ke Android, ke handphone Android ya. Jadi di sini sekarang untuk updatean terbaru itu kan ada di atas ini nih, atas kiri ini ada akun ya. Nah, sorry ya Bang Depin dipakai namanya Cornepal gitu. Jadi di sini kalau kita sign in atau login tuh. Ini coba-coba ulang ya. Apa sama sih? Tuh, kalau kita sign in itu nggak bisa. Ada ini, something went wrong with creating your account ya. Terus error Google auth fail. Nah, ini berarti yang bermasalah bukan Among Us-nya, guys, melainkan dari sistem Google-nya yang bermasalah, yang tidak bisa merespon atau login Among Us. Begitu. Jadi kita sama-sama memecahkan caranya. Walaupun saya udah tahu caranya, tapi ini apa ya? Suatu bukan bug sih dibilangnya. Sebelum ini di apa namanya? Dihapus atau dibenerin dari pihak Among Us-nya, mari kita share nih. Saya share makanya supaya teman-teman juga tahu cara untuk mengganti nama. Ini namanya masih Cornepal ya. Jadi kalau kita ketuk-ketuk di sini kan biasanya dulu bisa di update-updatean sebelumnya atau di versi-versi sebelumnya. Nah, ini nggak bisa nih untuk sekarang. Tapi kalau untuk kode bisa masukin kode. Dan kalau kita main online terus kita gabung suatu room, kita ingin ngetik chat itu nggak bisa juga. Jadi harus ada yang namanya account. Jadi kenapa pihak Among Us tidak bisa ngetik serta maksudnya nggak bisa ngetik chat dan ngerename itu dikarenakan, nah, akun itu guna akun sendiri, guys. Jadi kalau kita udah punya akun, ini kan kita masih ghost nih ibaratnya ya, masih belum login kemana-mana karena kita login ke Google Play aja nggak bisa. Kalau yang pakai PC dia langsung connect ke Steam, ke Steam gitu. Jangan kalau ini di kita login ke Google Play game itu nggak bisa, walaupun tadi ada bacaan Google Play game gitu, tapi nggak bisa. Atau nih gini lah, tadi berhubung ini juga mode terbang, jadi supaya takut ada ini notifikasi Google, apa YouTube atau ya lain sebagainya, coba kita aktifin. Ini udah aktif kan, ini udah aktif. Coba kita sign in, menunggu. Coba guys, gimana ya? Bentar, ada error gini ya. Emang error ya. Intinya untuk di Android belum bisa login atau sign in. Jadi tunggu ada perbaikan dari Among Us-nya. Tapi di sini saya akan membagikan bagaimana caranya untuk kalian, ibarat kata ini cara ini ya, cara tersembunyi ya mungkin. Tidak banyak orang yang tahu gitu caranya bagaimana. Nah, kita sama-sama belajar. So, langsung ke caranya aja. Tapi untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu sampai tombol yang berwarna merah menjadi warna abu-abu dan nyalakan lonceng notifikasi seperti biasa untuk mendapatkan updatean video dari saya walaupun jarang upload ya. Dukung terus makanya. Oke. Lanjut ke caranya.
Ya oke okay, guys, sekarang kita masuk ke caranya. Jadi karena di sini saya memakai Zarchiver untuk masuk ke filenya, karena nanti ada yang kita harus ubah di dalam file Molas itu. Jadi kita masuk ke Zarchiver ini, karena kalau di Samsung ini nggak bisa untuk membuka berkas gitu loh. Kita nggak bisa buka berkasnya gitu. Jadi kita harus pakai aplikasi tambahan. Dan nanti berkas yang kita rename, nanti berkas yang kita rename itu nggak bisa juga pakai aplikasi bawaan. Jadi kita harus memakai aplikasi tambahan juga. Entah itu quick edit, kalau saya sih pakai quick edit gitu. Untuk adalah cari aja di Play Store, banyak gitu aplikasi semacam itu untuk merename berkas. Jadi kita cari, jadi masuk ke Android, lalu cari data ya, masuk ke data, terus cari folder Among Us-nya. Jadi kalau folder Among Us-nya sendiri itu sebenarnya nama aslinya itu ini loh, Inner Slot Space Mafia. Ini nama asli Among Us tuh ya ini. Kita masuk ke folder Among Us-nya. Jadi kalau di Zarchiver itu tuh sebenarnya enak tuh guys. Jadi kita kalau mencari file yang itu, jadi kita nggak usah ini, kita lihat ini aja covernya tuh. Jadi di sini kan ada gambar Among Us, ada gambar YouTube tuh atasnya, atau Google YouTube, itu Android YouTube. Makanya pokoknya karena kita nyari Among Us, ya kita masuk ke Among Us. Langsung masuk ke file. Ah, di sini ada banyak nih. Unity, terus ada game-game gitu, terus yang kita harus masuk tuh ke sini. Nih, ke ini. Apa sih namanya? Player Proof. Jadi kita masuk. Kita tekan, kita pencet buka. Lalu buka dengan quick edit. Wow, maaf ada WhatsApp. Ya, masuk ke quick edit. Dan sekarang, nah, di sini kan nama kita tadi Corneval. Nah, di sini Corneval 0,4 gitu ya. Jadi yang kita harus rename ini, yang kita kan mau rename nama tuh, ya udah kita ganti Corneval atau jadi Corneval apa gitu. Contohnya X Corneval ya. X Corneval. Kita udah tambahin X, nanti kita lihat ya. Gimana maksudnya efektif nih gitu, terus worth it nggak cara ini, bisa, mudah-mudahan bisa sih di kalian ya. Kita sama-sama coba aja ya. Saya juga baru tahu tadi pagi ada orang ngasih tutorial gitulah, karena ya bingung mau rename karena nggak bisa kan di Android. Jadi untuk pihak Among Us-nya itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kita login, tapi sampai sekarang belum bisa guys. Jadi kita tunggu aja updatean terbarunya. Jadi untuk cara save-nya itu, di kanan bawah ini ada tanda silang, kita pencet aja. Nah oke okay. Apakah Anda yakin? Yakin lah, kita okein aja. Oke okay. Oke okay, selesai, kita keluar dari ininya. Lalu harusnya kita close dulu sih ininya nih, Among Us-nya. Mana Among Us-nya? Nah, Among Us-nya kita masuk ke game launcher. Waduh, banyak banget ininya nih. Oke, kita masuk ke Among Us-nya. Banyak banget ini nih. Banyak notifikasi. Wah, sumpah. Nah, coba kita lihat apakah sudah terganti. Oh udah, jadi X Corneval. Ya mungkin segitu aja, buruan bagi kalian yang mau merename nama Among Us kalian. Di dalam aja kita ngomongnya. Ya bagi kalian yang ingin merename nama Among Us kalian ya silahkan gitu, sebelum bug ini dioptimalkan atau dihapus gitu. Supaya ini, takutnya kan kalau banyak yang tahu, makin banyak yang tahu, bagi kalian yang mau rename, bagi yang belum bisa juga, ini kan masih dioptimalkan sama pihak Among Us-nya nih, supaya kita bisa login secara biasa gitu, nggak pakai cara yang tadi. Ya kita juga nggak tahu sampai kapan ya kan. Ini kalian yang udah nggak sabar, silakan lakuin aja cara-cara yang udah di-share tadi ya. Oke, selamat mencoba. Ya, segitu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna. And see you, bye-bye.